kanan darat. Selamat siang. Inilah calon kepala desa Sembung. Ada dua ini ya, yang satu namanya Bapak Gatot. Ini Pak Gatot. Dan yang kedua Bapak Muntogo. Ya. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Pak Ji Channel. Oke kawan. Saat ini atau siang ini saya ada di wilayah Desa Sembung. Saat ini di Desa Sembung ini sedang mengadakan Pilkades atau pilihan kepala desa yang diikuti oleh dua calon. Mengenai calonnya saya lupa tadi, enggak sempat ngecek, cuma ada dua laki-laki semua. Diinfokan bahwa siang ini keadaan masih aman, tidak ada hal-hal yang mengganggu keamanan, jadi masih kondusif. Nah, depan sana itu tempat pemilihannya Desa Sembung. Kita nanti tanya-tanya sama penduduk sini, di Desa Sembung ini ada pemilihan kepala desa ini jumlahnya atau hak pilihnya, kita tanya. Kita belum mendapatkan penduduk sini. Dan calonnya itu ada di ujung sana itu, sebelahnya waduk itu calon yang satu. Dan calon yang kedua ada di depan sana. Nah, itu tempat kediamannya calon yang kedua. Saya pun belum tahu namanya, belum ada info yang jelas. Oke, kita langsung ngecek saja di mana atau di mana info-infonya, kita cek saja nanti. Nah, ini yang hak pilih pemilih itu sudah mulai datang semua. Dan ini jalan yang menuju ke wilayah Kedungadem. Di sini lalu lintasnya banyak yang lewat sini. Soalnya jalan yang menuju ke Jombang ini lewat sini. Nah, itu hak pilihnya sudah mulai datang untuk menentukan calon pilihannya. Nanti kita lihat saja bagaimana infonya. Mungkin penghitungannya nanti jam 1 jam 2 siang nanti ya penghitungannya. Ini soalnya sudah dibikin undang-undang begitu. Jam pilihan jam 8 sampai jam 1 gitu ya. Jam 1 atau sekian ke atas nanti penghitungan. Oke, cukup sekian dulu. Kami di jalan ini, kita nunggu info-info selanjutnya. Panas ya. Oke, itu penduduk sini sudah melakukan hak pilihnya. Sebagian sudah ada yang pulang sambil menunggu penghitungan. Semoga pemilihan kepala desa di wilayah Desa Sembung ini aman, tidak ada masalah. Inilah calon kepala desa Sembung. Ada dua ini ya, yang satu namanya Bapak Gatot. Ini Pak Gatot. Dan yang kedua Bapak Muntogo. Ya. Ini tanggalnya ini. Ya monggo, ini hak pilihnya sudah mulai datang. Ini ada di Balai Desa Sembung.
juga kawan, ini pemilih sudah mulai datang semua. Pentol dulu, pentol, pentol. Di samping ada pelkades juga ada pedagang-pedagang. Banyak sekali pedagangnya ini ya. Bakul es degan, bakul pelembungan, bakul pitik, ini ada juga ini. Bakul pentol juga ada ini. Ya, ini lagi melayani pembeli ini. Ini pentolnya masih lumayan banyak. Semoga nanti habis semua. Dan insya Allah mungkin dapat sangu semua mungkin ya. Nah, ini banyak bakul-bakul ini. Digunakan untuk pedagang untuk menjual dagangannya ini. Dan itu hak pilihnya sudah mulai datang ke sana semua itu. Nah, ini alhamdulillah yang ini telaten, nanti pembeli juga banyak. Nah, ini juga ada bakul pitik. Nah, ini bakul manuk, bakul pitik, ada semua ini. Nah, ini lengkap. Depan sebelahnya juga ada bakul es degan. Nah, ini dua bakul es juga ada. Bakul pelembungan. Nah, ini. Ngoten niku pinten, Pak? Sak bijine ngoten niku. 15.000. Oh, 15.000 ya. 15.000 sudah dapat. Pitik jago ya. Nah. Pitik jago juga ada. Ikan juga ada. Bilang film sapa jenenge iki? Masra. Nah, ini 15.000 satu biji. Kawan-kawan yang mau beli, mungkin di setiap ada pemilihan kepala desa atau ada tontonan, mungkin bapaknya jual ini mungkin untuk anak-anaknya. Nah, ini kelihatan mulai sudah mulai padat ini pengunjungnya atau pemilihnya, dan semoga tetap aman, tidak ada hal-hal yang mengganggu. Nah, itu ada di depan Balai Desa Sembung. Sayang anak. Nah, ini juga ada anak lagi melihat semua ini. Berapa boleh? Oh, pentol. Oke, ini juga lagi jajan pentol. Enak musuhi sak bojone iki namanya jajan apa pentol apa ngene niki napa wae ngene yo kok gak ketemu niki aku pentol jajar eh oh jajar kaya ngene Arianto biyen niku tahu ya oh biyen kae ya iya itu jajal gak kok saiki ning kono lho suwal wesi kono lho oh suwal wesi Palu. Ini keadaannya atau cuacanya cukup panas ini kawan. Kelihatannya agak sumuk-sumuk ya. Itu kelihatan sudah agak sepi ya pemilihnya. Soalnya penduduknya agak tidak banyak ini. Mungkin bapaknya tahu mungkin ini hak pilihnya ada berapa, Pak? Kurang tahu saya. Oh, enggak tahu. Ini bapaknya asli mana ini, Pak ya? Saya asli orang luar. Oh, gitu. Saya, tadi ini jualan, Pak ya? Iya, di sini saya jualan. Oh, gitu. Siap. Ini dengan Mas siapa ini kalau boleh tahu ya? Mas Kampit. Ini jualan apa Masnya? Jualan pentol. Oh, pentol ya. Ya oh. Di sebelah saya ini telur. Oh, ini ya. Telur dadar. Ini bapaknya asli pundi, Bapak ini? Jauh, Pak, aslinya, Pak. Oh, jauh, Bang. Ya. Nggih. Nek kula Lampung, Pak, sini. Lampungan-lampungan. Nah, ini banyak pedagang sudah melayani semua, alhamdulillah.
Nah, itu kelihatan sudah banyak sekali pengunjungnya atau pemilihnya. Juga bapak keamanannya juga sudah siap. Ini lokasi saya ada di depan Balai Desa Sembung. Pas di depan Balai Desa ini saya. Dan tempat pemilihan kepala desanya ada di depan situ. Nah, itu di dalam Balai Desa. Dan calonnya ada dua, yang ke satu Bapak Gatot, yang tepatnya ada di ujung sana. Dan yang kedua Bapak Muntoho ada di sebelah sana. Bapak Muntoho ada di sana tempatnya. Semoga dalam Pilkades ini, pemilihan kepala desa ini, dalam keadaan aman dan kondusif, tidak ada masalah yang mengganggu ketertiban. Nah, ini cukup panas sekali, ini jam 10 atau 11 siang ini. Cukup panas sekali, tapi yang punya hak pilih masih tetap setia untuk mendatangi hak pilihnya sebagai penduduk Desa Sembung, Kecamatan Sukalame, Kabupaten Lamongan. Oke, cukup sekian dulu liputan kami di Pak Ji Channel. Nanti kita sambung lagi waktu penghitungannya. Oke, Pak Ji Channel, mantap.